Bentar ya. Share screen. Lanjut dulu ya. Jadi perlengkapan pabrik dan listrik itu komponen BOP, maka boleh jurnalnya dua langkah juga boleh. Pertama mencatat, sebentar ya, beban listrik, listrik, utang listrik boleh. Habis itu ngejurnal jurnal BOP sesungguhnya pada beban listrik juga boleh. Ini daripada dua kali kerja, ini kita jurnal BOP sesungguhnya pada masing-masing komponennya apa perlengkapan pabrik yang di bawah hutang listrik. Nah, kemudian siapa sing loro iki? Kemudian transaksi terakhir penyusutan garis lurus alokasi ke barang dalam proses mencatat selisih produksi bla 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 mulai proses akhir bulan. Ini setelah ini kita simpan tutupnya. Langkah terakhir adalah melakukan proses akhir bulan. Ini yang perlu dicermati. Di sini periodik berat N. Bulannya September 2020. Nah, di sini terisi BTKL dan BOP sesungguhnya. Nah, Pak Jogi menerangkan mengulang. Angka 1.400.000 BTKL itu dari mana? BOP sesungguhnya 1.375 itu dari mana? Perhatikan baik-baik. Yang BOP sesungguhnya dulu. BOP sesungguhnya itu diperoleh dari perlengkapan pabrik tadi. Jurnal kita adalah BOP sesungguhnya 1 juta, perlengkapan pabrik 1 juta. Karena ini kan saldonya 500. Saldonya 500, di neraca saldo sebelum penyesuaian, perlengkapan pabrik itu 1.500. Sisa 500. Maka berarti yang terpakai adalah 1 juta. Nah, BOP sesungguhnya yang pertama dari perlengkapan 1 juta. Yang kedua dari listrik. Listrik yang belum dibayar 375. Ini 1.375 itu terdiri atas BOP sesungguhnya dari perlengkapan pabrik dan BOP sesungguhnya dari listrik yang belum dibayar. Nah, itu nanti kita alokasikan bahasanya. Kita alokasikan ke masing-masing WO atau masing-masing produk jadi. Nah, kemudian tenaga kerja langsung kok di sini muncul 1.400.000. Nah, ini perhatikan baik-baik. 1.400.000 itu yang 140 diperoleh dari ini. Upah karyawan yang belum dibayar 140. Nah, yang 140 dari sini nih. Berarti tersisa 1.260. Nah, 1.260 itu dari mana Pak Joko? 1.260 itu diperoleh dari pembayaran tenaga kerja selama bulan September. Yaitu, ini Pak Joko cancel dulu ya. Ini saya jelaskan, cancel dulu. Pak Joko cancel dulu. Boleh, boleh. Dari sini, cash payment. Nah, perhatikan baik-baik. Gaji karyawan yang bulan bulan September itu tak BKK 03, BKK 05, BKK 06. Jadi ada BKK 03 420, BKK 05 420, BKK 06 420. 420 tiga kali berarti jumlahnya 1.260. 1.260 ditambah dengan 140 ketemunya tadi 1.400.000.
I, sudah dong ya. Nah. Di bahan baku tidak ada selisih biaya produksi. Semua biaya bahan baku sudah teralokasikan. Semua BOP dibebankan sudah teralokasikan. BOP sini 0000 ini sudah teralokasikan. Nah, kita tinggal mengalokasikan yang biaya tenaga kerja ini. Nih. Nah, cara mengalokasikannya ini klik kanan. Allocated MON misalnya. Alokasikan. Angkanya 1375. Nah, cara mengalokasikan bagaimana Pak Joko? Tadi malam Pak Joko sudah menerangkan di sini. Misalnya, tak besarkan dikit. WO 1, kan produksi 6.500. 2, 3, 4, 5. Ini 6.500. Yang ini cuma jadinya 1.625. Ini kalau kita jumlah 27.625 produk jadinya. Nah, kemudian apa tadi? BOP sesungguhnya. Ini BTKL. Ya. BOP sesungguhnya jumlahnya tadi 1.375. BTKL 1.400. Ini kalau kita breakdown berarti per produknya jadi untuk memproduksi satu buah roti butuh BOP sesungguhnya 49,7 sekat rupiah. BTKL juga sekat rupiah, sekat siji rupiah lah gitu. Jadi, nah, kita alokasikan nanti. Berarti bagi kelar untuk ini gini we. Untuk memproduksi pertama, keeping ininya kita F4 orang Melayu. Iya. Langkah ini kita distribusikan ke sini. BOP yang sesungguhnya dialokasikan ke WO01 semene, WO02 ini distribusi untuk yang BOP sesungguhnya. Walaupun jane di perusahaan yang menggunakan produk proses itu pengalokasian seperti ini rapati penting. Kenapa tidak penting? Karena dia tidak mencari laba per pesanan, tidak mencari laba per customer. Dia langsung pokoknya sesasi badiku biro gitu. Jadi sebenarnya tidak dialokasikan nggak apa-apa. Tapi dialokasikan supaya adil, ya lebih nyaman gitu. Nah kalau sudah kita masukkan, kita klik OK. Ini mau kita alokasikan juga boleh. Ini allocated misalnya. Kita mau alokasikan juga boleh. Kalau ini dia ngambilnya rata-rata, 280 rata-rata. Tapi kalau kita mau adil ya ini diganti 329, 412, 329, 412, 329, 412, 329 412 misal DW 82 353. Iya. Raklim. Jumlahnya apa dah? 412 412. Oh, enggak mau kenapa dia? Oh, melebihi 1. Kita ambil 2 saja. Nah, baru klik OK. Nah, nanti jadinya adalah ini jurnalnya. Nih, ya.
Nah, kemudian kita analisis jurnal ini. Ini ilmunya Bu Maria ya. Pak Joko besarkan. Dan ilmunya sampai. Nah, Pak Joko ini kok ada angka prosesnya dalam proses 281874. Itu E dari mana Pak Joko? Nah, itu dari ini tadi. Sebentar. Itu E dari order. Sini. Proses produksi work order yang kelima itu kan biaya produksinya totalnya 469.500. Tapi baru selesai 25%. Kan gitu. Nah, berarti yang belum selesai 75%-nya. 75% dari 4692 itu metune seling ini. Ah. Dong ya. Oh. Terus nah, 75% itu ini mau ya ini. Komponennya kan biaya bahan baku dan expand ini BOP dan BTKL. Kemudian BOP yang sesungguhnya 1375, BTKL 1375, ini dijumlahkan jadi nih 2774 itu jumlah dari BOP sesungguhnya ke dan biaya kerja langsung 1.400 jadilah ini. Nah, kemudian muncul lagi persediaan proses kredit 2631872 3625. Debit ini dua ini dikurangi ini jadilah ini. Muncul selisih 262 rupiah. Nah, 200 juta itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari selisih BOP-nya nanti. Nah, BOP-nya dia, perhatikan, BOP-nya dia tiap produksi itu 312.500. Jam produksi bom 1, WO 1, WO 2, WO 3, WO 4. Sampai WO 4 itu berapa di pengke. Kemudian yang WO 5 kan barangnya belum jadi. Baru sedikit. Nah, dibandingkan dengan BOP yang sesungguhnya, maka muncul selisih nih. Nah, lebih jelas karena ini sudah langkah terakhir, kita tampilkan laporan harga pokok produksinya. Yang kita lihat di mana manufacturing. Sembilan. Ini laporan harga pokok produksi. Persediaan awal bahan baku dari waktu kita setup awal 2.200. Kemudian kenaikan pembelian kita selama bulan September 19.800. Stok akhirnya juga 2.200. Sehingga pemakaian bahan baku selama bulan September 19.800. BOP BTKL ini angkanya BTKL tadi 1,4 sudah Pak Joko jelaskan hitungannya, jadi 420 kali 3 ditambah 140. BOP sesungguhnya dari listrik sama perlengkapan, totalnya ini 2775 gitu saja bahasanya. Nah, kemudian 19.800 ditambah 2775 menjadi 22574. Ini namanya total biaya produksi selama bulan September. Kemudian dari sekian produksi yang dikeluarkan selama satu bulan masih ada BOP, BDP
2891. Begitu. Nah, B produksi total dikurangi BDP namanya barang jadi. Harga pokok produksi. COGM, cost of goods manufacturing, harga pokok produksi. Kemudian ada selisih biaya produksi 260. Ditambah persediaan awal produksi jadinya 1.500. Ini kalau anak-anak lihat di neraca saldo klasik awal 1.500, maka barang tersedia dijual secara rupiah nilainya 21.443. 19.683 ditambah 20 tambah 1.500 21.443.125. Persediaan akhir ini dari bom apa, dari material riset yang terakhir tadi 1.173 ke 1.725, sehingga HPP-nya adalah 20.270. HPP ini nanti yang masuk ke laporan harga pokok penjualan di laporan laba rugi. Ini kita lihat yang angka 260 itu saka ngendi? Nah, dapatnya 260 itu, ini pemakaian bahan selama 1 bulan. BOP sesungguhnya 1 bulan, BTKL 1 bulan, 22, kemudian biaya standar produksi atau biaya dibebankan, roti yang diproduksi adalah 27.625. Kalau ngikuti apa kuwi jenenge bomnya, formula produknya, maka 27.625 ini menghabiskan biaya 1.943.125. Kemudian produk dalam proses akhir bulan masih 2891.874, adonan ini semuanya, adonan rotinya, nilai biayanya. Sehingga total biaya yang dibebankan selama 1 bulan itu adalah 22.835. Biaya sesungguhnya 22.574, biaya yang dibebankan 2835, berarti kan hemat itu. Wong kudu mintake 22875, 835, kita besarkan dikit ini. Harusnya kalau secara hitungan di atas kertas untuk memproduksi produk sekian ini 27625 unit roti itu habisnya harusnya mengikuti yang dibebankan itu 22835. Tapi ternyata habisnya hanya 22.5745, 22.575 bahasanya gitu, maka selisih biaya produksinya adalah 260. 260 ini berarti kita hemat. Maka ini namanya menambah ya, menambah keuntungan kita karena kita lebih hemat. Harusnya biaya produksinya 22.835, tetapi ternyata kita hanya menghabiskan 22.574, maka kita hemat Rp260.000. Itu kira-kira dari paparan Pak Joko terkait dengan harum roti. Ada pertanyaan dipersilahkan. Monggo silakan bertanya jika ada yang bertanya. Pak, mau lihat laporan laba ruginya. Laba rugi indeks to report, report laporan laba rugi financial statement. Penjualan 41, HPP 20, selisih produksi. Nah, ini biaya produksinya selisih menguntungkan, maka 227 dikurang 260, HPP-nya 20.010, laba kotor sekian, laba bersihnya sekian. Ya, ada lagi pertanyaan, silakan.
Ada pertanyaan silahkan. Neraca saldo akhir. Teko aja lewat chat Pak Joko, bingung lewat chat. Bicara saja. NS klasik akhir. Hi. Ya. Ada lagi pertanyaan silahkan. Silahkan. Mau lihat harga pokok produksinya lagi, Pak. Eh? Ini enggak. Bentar. Acil lagi sedek. Punya aku yang persediaan awal WIP itu keisi, Pak. Yang mana? Ini tuh. Yang di sini nih? Ya. Kok bisa? Ya. Kita lihat di sini data ininya. Di sini kan enggak ada anu di bahan apa di sininya di tabel itemnya kan enggak ada barang dalam proses, Ndok. Logikanya kalau ini kita impor, adanya hanya barang jadi sama bahan baku, bahan penolong. Nggak mungkin ada barang dalam proses. Bisa jadi ada transaksi yang tanggalmu salah itu. Ini kan nggak ada barang dalam proses ini di data Excel-nya. Ada lagi silakan. Anane. Jadi kalau ini sampai terisi persediaan awal berarti ada data awal kita yang salah atau transaksi salah tanggal. Sudah cukup ya? Pak, mau tanya. Apa? Yang di laporan harga pokok produksi itu persediaan akhir saya beda, Pak. Persediaan akhir apa? Yang mana? Yang ini, Pak? Yang di laporan harga pokok, ya. Ini? Iya, Pak. Punyamu berapa, ya? Punya saya 1.497.990.43 itu, Pak. Dicek dari atas. Dari sini sudah sama? Sudah, Pak. Dari biaya total biaya produksi sama? Sama. Terus WIP inventory akhir bulan? Sama, Pak.
varian produksinya? Sama, Pak. Persediaan awal? Sama, Pak. FG yang terjual untuk dijual? Sama, Pak. Nah, 1173 ini kan dapatnya dari, sebentar. Kan dari ini, Nek. Dari, Nek, Mong, kok ini piro 1625 itu hasilnya ini berapa? Di produk materialis itu. Itu kan angkanya dari sini, nih. Sebentar, Pak. Punya saya 1.173.125,0375 itu, Pak. Lah iya. Iya. Lah iya. Itu kan dari sini, Pak. Ini tuh jadinya ini nih. Tapi beda itu, Pak. Kayaknya beda. Enggak tahu, Pak. Yang di produk dan material itu sudah sama nominalnya, tapi di laporan harga pokok produksi itu beda, Pak. Ada mungkin komponen biaya produksi yang belum di input ke sini? Di BOP, BTKL, sudah dialokasikan semua belum? Sederhananya kalau di sininya tadi sudah benar, angka itu, ini kan produk jadinya. Nah ini jadi memang jadi ini. Persediaan produk jadi akhir. Nah, itu kan yang diproduksi 30 September sehingga belum dijual kan, jualnya nunggu barangnya selesai semuanya. Ini stok akhirnya mesti segitu itu. Gak mungkin tidak. Jadinya gimana, Pak? Ada lagi silakan. Sudah ya, sementara? Cukup? Ya, Pak. Oke. Baik, sementara itu dulu. Ini karena pakai Zoom bisa ada rekamannya, nanti Pak juga upload di YouTube. Bagi yang mungkin ketinggalan nanti bisa belajar pakai YouTube. Oke, Atan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.